tekan 1 kali ya tombol reset merah di printer. Baik, ketet akan ke tengah. Lalu kita tekan untuk tombol chipnya. Tekan 1 kali, tahan, lepas. Setelah itu tekan tombol reset di printer 1 kali. Tekan lagi. Lepas. Tekan lagi. Oke. Terus chip ditekan lagi. Di dalam ya ini ya, tak kelihatan. Oke, tekan tombol reset di printer lagi. Oke, tekan chip lagi. Dan ini yang terakhir. Oke, setelah itu tekan tombol reset 1 kali lagi yang terakhir ya. Oke. Dengan ini chip akan otomatis reset. Tombol merah di sini biasanya akan hilang. Terus tombol di tanda yang silang di monitor akan normal, hilang juga. Terima kasih. Selamat mencoba.